resep warisan para ulama miliknya sang suami menjadi besar keras dan kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la illa billah amma ba'dah Saudaraku kaum muslimin wal muslimat arhamakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriahnya duriah yang toyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku -saudara, kaum muslimin, wan muslimat, arhamakumallah. Ini ada salah satu resep warisan dari para ulama Islam. Resep ini fungsinya, faedahnya untuk membesarkan milik sang suami. Jadi, milik sang suami ukurannya menjadi besar, besar, keras, dan kuat. Ini tiga sifat nih: besar, keras, dan kuat. Kalau hanya besar saja tetapi tidak keras, maka tidak kuat. Kok bisa begitu? Iya, ada kan. Misalnya nih, milik sang suami kalau sudah sering dipakai, maka dipakai itu kan digosok-gosok itu kan dipompakan itu kan dikosok-kosokkan beradu antara kulit dengan kulit antara suami dengan ya anunya istri kalau sering dipakai biasanya kulit anunya sang suami kulit anunya itu menjadi tipis menjadi tipis kalau kulit itu menjadi tipis akan mudah sekali terangsang artinya terangsang itu mudah sekali memuncak sehingga banyak nih suami yang kalau semakin agak tua semakin agak tua malah justru nggak kuat artinya malah peltu. Peltu itu apa? Peltu itu bahasa Jawa ya. Peltu nempel langsung metu artinya sekali nempel itu langsung keluar nggak bisa ditahan. Lah ini ada resep yang manjur luar biasa nih, luar biasa. Hanya tiga bahan alami, hanya tiga bahan alami yang perlu disiapkan. Kemudian nanti dibuat sendiri secara alamiah ya. Wong oh, gampang buatnya. Kemudian setelah itu dipakai berkali-kali. Insya Allah ini akan membesarkan milik sang suami. Subtur besar dan kulit anunya, kulit anunya itu akan menjadi keras, keras. Karena kulitnya anunya menjadi keras, maka dia akan kuat, tahan lama, Enggak mudah Tuh, Ini luar biasa, luar biasa. Sepokoknya es cerutak nanti. Ini bisa kita baca eh ibaratnya dari kitab Fathul Malik Al-Majid li Syekh Ahmad Adi dirabi Jadi kitabnya namanya kitab Fathul Malik Al-Majid. Penyusunnya nama Syekh Ahmad Adi dirabi Kita bacakan dulu Fatihah kepada beliau. Ila ruhi Syekh Ahmad Ad-Dirabi Al-Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. ar Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, mustaqim, Surat al al-dallin. Amin. Sekarang coba mari perhatikan kita akan membacakan teks atau ibarat di dalam kitab Fathul Malik al-Majid. Sifat tawain likibaril ihlili wa gildihi. Sifat obat untuk membesarkan ihlil. Ihlil itu apa? Ihlil itu ya anunya sang suami lah. Ya anunya sang suami. Wagirdi dan untuk mengeraskannya Jadi ini bukan hanya besar tetapi harus keras Keras maksudnya keras itu ya kulit anunya sang suami itu menjadi keras Karena kalau kulit anu sang suami sekali lagi Kalau sering dipakai di kosok kosok Itu kan semakin tipis semakin tipis Lah kalau semakin tipis itu kan mudah terangsang Kalau mudah terangsang biasanya nggak bisa nahan Artinya ya peltu itu tadi peltu sekali nempel langsung metu Sekali nempel langsung keluar lah ini bisa besar dan juga bisa keras sehingga bisa kuat. Beliau mengatakan tak hudu kibritan, tak hudu mengambil oleh engkau kibritan pada belerang asfaro yang berwarna kuning, belerang berwarna kuning. Wa fulfulat abiyoto dan pada merica abiyoto yang berwarna putih. Jadi ini dua bahan, dua bahan yang harus disiapkan yaitu belerang kuning, tahu kan belerang, belerang itu batu, batu belerang itu loh yang berwarna kuning wa fulfulan dan merica yang berwarna putih tahu kan merica tahulah kecil-kecil warna putih itu yang bisa dipakai untuk masak ini ini dua-duanya adalah obat dapur ini ya dari dapur, dapur ini adalah alamiah alamiah dan eh, tidak ada efek samping ini karena ini hanya untuk luar oh ya obat luar ajian sawiatan pada bagian sawiatan yang sama jadi bagian sama ini bahan-bahannya bisa diambil dari mana ya di pasar juga ada sekarang online juga ada ketik saja tuh belerang kuning sama merica putih kan Mun muncul itu nanti akan dikirim di online sekarang kan zaman canggih nih kalau enggak juga beli di pasar ada nih ajuan sawiatan bagian yang sama maksudnya kalau satu sendok satu sendok ya bisa dibayangkan lah kibrit itu kan belerang bebat kan bentuknya ya diambil sedikit kemudian full full abiat yaitu merica warna putih ambil sedikit satu sendok satu sendok misalnya watas tahukoh huma dan menumbuk oleh engkau huma pada keduanya jaitan dengan lembut jadi keduanya ditumbuk menjadi satu sampai menjadi tepung ingat ya sampai menjadi tepung betul betul menjadi tepung keduanya bercampur nih kemudian diwadai diwadai e, suatu wadahlah jadi gelas atau apa wa bi dan mencampur oleh engkau huma pada keduanya bi asri dengan madu lebah madu tawon tapi ini tatkala mau make ya mau make jadi antara tepung kibrit tepung belerang warna kuning dan tepungnya merica warna putih yang tadi sudah ditumbuk jadi satu itu wadah jadi satu tatkala mau make maka campur dengan Madu, madu lebah, madu tahun Mengapa? Supaya nempel di anu gitu loh, nempel di anunya sang suami. Wata teluku dan menggosok engkau menggosok-gosok bihima pada keduanya, al ikhlil pada ikhlil anunya sang suami, digosok-gosok, diurut-urut. Watas biru saatan dan sabar, tunggu lengko saatan satu jam atau aktor atau lebih banyak. Jadi tunggu satu jam atau lebih banyak daripada itu. Thumma kemudian mencuci oleh engkau pada ikhlil fa'innahu Karena sesungguhnya ihlil itu akan menjadi besar itu dan akan menjadi keras jidan sekali Jadi akan menjadi besar dan keras sekali Tidak panas tidak Tidak panas Coba aja di praktekkan karena ada madunya Jadi pelerang warna kuning kemudian merica warna putih Ditumbuk sampai halus menjadi tepung Kemudian diwadahi kalau bisa membuatnya agak banyak nih Kemudian ada siapkan madu. Tak kalah setiap mau pakai maka tepung tadi itu e, campur dengan e, madu supaya agak nempel saat diurut-urutkan di anunca sang suami. Kemudian tunggu satu jam. Setelah itu cuci. Kemudian setelah itu akan besar dan akan keras. Insya Allah bidnillah. Wallahu taala alam.